Halo guys, ketemu lagi bareng gua Teguh. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang kelas baru yang ada di JODM. Simak video ini sampai habis ya. Kali ini, kalau Aktif Mobile kembali menyediakan fitur baru yang bernama Shockwave, dan kalian bisa dapatkan di tier 14 di Battle Pass terbaru. Nah, ini tampilannya, nanti kita coba ya. Mental, musuhnya mental guys. Kita coba lagi nih. Kita coba lagi. Oke. Welcome to Blackout Soldier. The match is about to start. Wih, mental musuhnya guys. Kalian bisa coba nih. Ini lagi ini ada gua coba. Wih, mental. Oh, kalau ada mana? Percobaan kedua. Wih. Ini kalau ada pembatas enggak jauh ya guys. Oke, ini ada musuh kalau dipakai jangan kita bisa. Oke, kita end dulu. Chip terminal is almost ready. Nah, ini ada musuh coba kita. Oke, ternyata setelah kita hit beberapa kali dia bisa kenok. Ah, kan bener. Tapi harus kena hit dulu. Nah, ini ada bot, coba kita hit dulu oke ini. Woi, bener. Dia harus nge-hit. Woi, jauh banget. Iya, 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 iya. Oke, mantap, guys. Ini ada bot, kita coba lagi. Wih, jauh kali. Mana dia? Oh, sampai mental keluar, guys. Nah, mantap. Oke, guys. Demikian review fitur terbaru dari CODM yang bernama Shockwave. Dan kelas ini bisa kalian gunakan di Battle Royale. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan bagi kalian yang mau menyelesaikan dan mendapatkan class Shockwave ini, kalian boleh menyelesaikan tier ke-14. Demikian, sampai jumpa.